17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah penting berdirinya bangsa Indonesia. Sejak itu, Presiden sebagai pimpinan tinggi negara selalu menyampaikan pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan merupakan rangkaian perayaan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah hadir untuk mengemban amanah rakyat demi membangun negeri ke arah yang lebih baik. Berbagai capaian telah ditorehkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan mengontrol kebijakan pemerintah serta menyerap aspirasi rakyat Indonesia. Saya berterima kasih terus terang saja atas kerjasamanya dengan pimpinan praksi seluruhnya. Kompak ingin produktif soal legislasi ini dan juga tentu kepada para anggota yang memang memprosesnya hari demi hari soal undang-undang ini. Kerjasama dengan pemerintah selama ini selalu tepat waktu. Yang harus kita berikan perhatian saya kira soal politik anggarannya. Perencanaan harus sesuai dengan nawacita, sesuai dengan RPJPM. Itu yang harus setiap kementerian barangkali di RKP nanti diberikan perhatian khusus. Saya meyakini bahwa di masa yang akan datang, indeks demokrasi kita akan meningkat lagi. Partisipasi rakyat terhadap agenda-agenda demokrasi kita akan semakin meningkat lagi. Saya selalu mengatakan bahwa musuh terbesar kita sekarang ini ada satu, korupsi. Kedua, narkoba. Ya. Dan yang ketiga, terorisme. Nah, terlebih-lebih sekarang ekonomi global kita cukup berat. Ya, terjadi penurunan pertumbuhan di semua negara. Dan dampaknya kepada Indonesia juga pasti ada. Nah, artinya itu berarti bahwa kita ketahanan di bidang ekonomi juga penting. Satu moda buat kita adalah kerjasama semuanya dengan baik untuk menghadapi ini. Dalam bidang legislasi, DPR mampu meningkatkan kinerjanya dalam penyusunan undang-undang bersama pemerintah. Terutama kita di badan legislasi hampir tidak pernah ada tunggakan yang merupakan tugas pokok kita dalam melakukan harmonisasi dan pembulatan untuk setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR sebagai usul inisiatif DPR. Nah, lahirnya sebuah undang-undang itu karena adanya kesepakatan bersama antara pemerintah dengan DPR. Nah, capaian-capaian yang kita dapatkan hari ini, kalaupun dia belum sesuai dengan harapan, tentu juga ini berkait dengan keinginan pemerintah, apakah ingin betul-betul memperbaiki capaian kinerja kita di bidang legislasi. Tentu kehadiran pemerintah dalam setiap pembahasan itu sangat kita butuhkan. Tidak hanya capaian sebuah legislasi itu dari sisi kuantitas, tetapi tentu harapan kita berharap betul dalam proses pembahasan di setiap rancangan undang-undang itu betul-betul memperhatikan tentang keinginan ataupun bisa memberi inspirasi terhadap bangsa ini dalam melakukan sebuah pijakan hukum. Berbagai ujian dihadapi bangsa Indonesia, mulai dari serbuan tenaga kerja asing ilegal, warga negara Indonesia yang menjadi tawanan kelompok Abu Sayyaf, hingga kesiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Kerjasama dengan parlemen negara-negara di berbagai belahan benua juga semakin meningkat. DPR ini punya satu fungsi, ya, diplomasi parlemen. Nah, ini tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendukung diplomasi pemerintah. Sadarkah kita di usia 71 tahun negara kita yang tercinta ini, di mana peran kita masing-masing? Tinggalkan kepentingan pribadi, tinggalkan kepentingan kelompok, pikir kepentingan bangsa dan negara, khususnya rakyat Indonesia. Sebagai pemegang fungsi anggaran,
Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah saling bersinergi untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan setiap kementerian atau lembaga. Tak hanya itu, Badan Anggaran juga membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Pembicaraan pendahuluan APBN 17, pemerintah awalnya sangat optimis dengan pertumbuhan ekonomi ke depan dengan mematok range antara 5,3 sampai 5,9. Tetapi kemudian DPR memberikan masukan agar lebih realistis karena memang ekonomi global ini sedang buruk. RAPBN 2017 ini diharapkan pemerintah memacu dari sisi pendapatan melalui tax amnesty, memperluas basis atau pajak tax ratio kita supaya pendapatan itu semakin banyak. Teman-teman mendorong agar kinerja pemerintah melalui penyerapan anggaran juga sejak awal direncanakan dengan baik sehingga penyerapannya juga dengan baik. Diharapkan ini mampu menurunkan angka pengangguran. Dalam fungsi pengawasan, DPR RI selalu melakukan tugas tersebut dengan baik. Antara lain, kunjungan kerja ke berbagai daerah. Salah satunya yang paling krusial saat ini adalah mengenai kedaulatan negara. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama tahun ini mendapat berbagai ujian yang tak mudah dihadapi segenap rakyat Indonesia. Mulai dari persoalan Laut Cina Selatan, hingga radikalisme yang mengancam keamanan negara. Strategisnya Indonesia menjadi juga tantangan berbagai kepentingan masuk ke wilayah Indonesia. Yang pertama masalah separatisme. Saya kira separatisme selama ini selalu mengkampanyekan diri itu dengan berkedok atau beralasan HAM. Yang sebenarnya tidak selamanya benar itu. Pertahanan keamanan adalah merupakan satu hal yang tidak bisa ditawar. Kami berharap pemerintah memberikan dukungan yang lebih lagi kepada prajurit-prajurit yang ada di perbatasan ya. Karena merekalah yang berjaga keutuhan NKRI ini. Jangan hanya fokus pada alutsista, akan tapi juga kesejahteraan mereka, perumahan mereka itu perlu diperhatikan. Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai wakil bagi seluruh rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat didukung oleh unsur penunjang DPR RI yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara, yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI yang memberikan bantuan baik teknis administratif dan keahlian dalam hal ini melalui Badan Keahlian DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersatu padu, bahu-membahu, dan bekerja nyata untuk mewujudkan Indonesia yang maju di usia yang ke-71 tahun. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Dengan semangat proklamasi, mari kerja nyata demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. We'll be right back.